It's too late for you. Come on. Jauh, masa sih mirip tahu muka-muka viewers. Dia muka bantal, lucu banget sih dia. Kayak biasa kan bentuknya kayak masih kelihatan kartun gitu kan, ini serem anjay. Oh, amat dekat tuh. Aduh. Bang, sapa aku udah enggak meta, coy, sapa-sapa. Minta disapa sama Tuhan aja kalau mau. Astaga. Serem. Ya ampun, korek ngomongnya itu loh. Apa sih membuat kamu jatuh cinta banget? Pernah gak sih jatuh cinta sama seseorang dan gak ada alasan? Itu aku cinta sama sepak bola gak ada alasan. Aku banget ya, sumpah. Aku suka banget. Dia cantik pun cantik ganteng. Aku bocil kayak biwan. Aku sebenarnya nih ya, dulu tuh aku rada gemes gitu liat mereka ya, pas masih awal-awal gitu, kayak ih lucu, dulu aku kayak ih lucu lucu. Terus gitu makin makin kesini makin begitu, makin mengganggu keseharian hidupku, makin makin bikin kupingku sakit, bikin otakku panas ya kan. Jadi aku berhenti menjadi bocil GB1, guys. Sekarang aku melihat dia tuh kayak apa ya, kayak beda. Kalau misalkan lihat itu kan kayak ih do baik gitu, itu aku melihat seperti kakakku punya cowok gitu, guys. Udah beda sekarang, beda guys, karena lu iri. Enggak iri bang, kalau nangis astaga, batal nggak puasanya? Soalnya aku nangis. Kalian janganlah jadi bocil yang nggak ada, guys. Bang, kalau nangis batal nggak puasanya? Soalnya aku nangis tadi kepedesan makan bakso. Puasa jarleman, nggak usah pakai nanya. Makan bakso ya? Tuh batal puasa ya? Dimulai dari niatnya. Kau niatnya nggak ada. Pancing orang batal puasa loh. Pertanyaannya nih apa ya? Sudah nggak masih lagu sudah kerset. Soalnya bodoh. Kau tahu nggak kenapa? Kenapa? Bapakmu bodoh gitu. Enggak dong, bapaknya berarti 0,001%-nya. Makasih Rex, thank you. At least wujudin. Kan kemarin udah, guys. Kemarin udah anjay. Gak apa-apa lah, itu namanya unik, guys. Si paling unik. Seko kalau menurut gue masih bisa kalau sama Seko, cuman Koyur enggak kalau menurut gue. Kasih waktu gue 2-3 bulan, Mas, bisa. Tuh, kasih waktu mungkin 2-3 bulan katanya. Kok emang mau kok comeback berlima? Mas, Mas, ini kan mau, tapi ya ini kan enggak menentukan bahwa kami tuh kalau misalnya nyatu ya apa MPL atau tidak ya kan belum tahu ya. Yang penting ya nyatu aja dulu. Semua orang udah berkembang ya, Mas ya. Tapi ya cuman mereka bisa jadi brand sih, jadi suatu brand sih. Maksudnya World itu suatu branding yang kuat. Brand kan kuat gitu ya. Loh, sama yang kayak kemarin. Kalau misalnya mereka comeback kan, tapi koyur ke Ora itu di GPX ya, comebacknya ke EVOS atau ke GPX, guys? Ngomongin, Mas, yang lu bilang lu pengen ini. Dia lu gak jelas, cok, nih si rambut. Kalau misalnya kembalinya ke GPX terus ngomong-ngomong depan Mas Dean, nanti itu berarti kan jadi saingannya EVOS ya. Mas Deannya set dong. Guys, catat, guys. Guys. Terus senang World bisa jadi branding, tapi ternyata kalau bukan ke EVOS kasih. Kalau misalkan aku di Onyx dukung Onyx, tapi kalau EVOS kalah, aku enggak jadi nikah gimana? Enggak jadi nikah. Kataku sih, jadi kamu keluar dari Onyx pindah ke EVOS, EVOS menang, kalah tetap menikah. Tetap menikah. Oh iya, dari mana Bang Pioro? Iya, oh kalian mau habis. Jembut, benar-benar. Ngentot. Saga. Apa nyatu dulu ntar? Apa lu ngomong aneh-aneh, Cok? Nimo kenapa hapus postingannya? Ada itu, lu cek lagi aja. Nimo ada postingannya. Nimo kan lagi bangkrut nih, Mas. Kayaknya kalau gua dibayar. Kalau tapi untuk jadi aku cuma tantangan kontrak satu season kayaknya. Kalau gimana lah di YouTube untuk main di. Oke, lumayan fun gitu ya. Bayarannya 1 bulan 1M gua terima, Mas.
satu season. Gaya jual mahal se-M. Gaya banget Yuri Noco. Tadi aja pada gaya bilang orang enggak butuh lu Yur, gimana sih bisa digantiin? Bisa-bisa 1M, guys. Iya main Yur, Yur. Lihat. Iya, gemes banget. Ah, lucu banget ketawanya kok kayak gitu, kayak bayi. Gaya jual mahal se-M. Gaya banget Yuri Noco. Tadi aja pada bilang orang enggak butuh lu Yur, gimana sih bisa digantiin? Bisa-bisa 1M, guys. Iya main koyur koyur. Lihat. Lihat Yuri Noco. Ampun. Guys, aduh. Sumpah, Jeki ketawa kayak gitu, guys. Jeki. Gitu biasa dia. Ke belakang-belakang gitu. Ih, lucu banget, sumpah. Gemes. Koyur, ya ampun. Kayak bayi. Aku pengen lihat dia ketawa. Aku pengen lihat koyur gitu secara langsung yang dia ketawa-ketawa gitu tuh segitu gak pakai baju gitu, lucu banget kayak bayi. Nggak ngerti kenapa orang tuh ngurusin banget gitu loh, kayak kan ada orang happy nih ya kan, orang lagi bahagia, terus dia yang ngurusin gitu, kayak ih ngapain sih dia begini-begini, kayak terus mau lo apa sih kalau dia stop melakukan hal itu, lo bahagia kah, seneng kah? Ya aku gak ngerti gitu loh, kalau misalkan kayak dulu gitu kan, Bibi sama Wan, terus diprovokin, terus maunya apa? Mau mereka gak bareng-bareng lagi, terus kalau mereka gak bareng-bareng lagi, untungnya buat lo apa, Cok? Kesel banget aku guys nonton elite orang kayak gitu. Mereka provok-provok kan, tujuannya tuh apa? Kalau misalkan udah terwujud, terus apa? Iri dengki kah, manis? Masa depan juga dibuat untuk masa lalu, guys. Masa depan nih. Mas! Oh, iya, itu udah kehidupan itu skenarionya sudah seperti itu. Hari-hari di dunia itu juga begitu, bro. Sudah orang-orang mengejar juara dunia M4 juga untuk apa? Diukir sebagai sejarah. Ya, supaya diingat. Buat apa mereka ngejar M4 cuma biar mendapatkan adrenalin pas mereka angkat piala, kan enggak. Betul, kelas. Memang semuanya akan menjadi sejarah pada waktunya, guys. Semuanya akan menjadi sejarah. Apa ya? Emang iya, emang begitulah kehidupan. Mas, kita tuh muka kita dibandingkan dulu itu udah berubah-berubah atau masih mirip ya kalau dilihat? Oh, coba, Yuri Mas nanya. Dean, Mas Dean, Mas Dean, coba. Kalau Yurino masih sama. Eko beda. Wan beda banget, Wan. Gustian beda juga. Hidung gue tetap sama tapi ya, Mas. Hidung. Isan beda, Isan. Isan beda. Yang benar kelihatan glow up, Wan, Gustian, Eko. Itu efek sering wudu, yang lain gak jarang. Koyur, Koyur masih sama, masih bayi. Koyur lucu banget. Ah, gemes guys. Aku lihat Koyur, kayak padahal kan Koyur lebih dewasa dibandingkan aku kan, lebih tua. Tapi aku kalau lihat Koyur kayak gitu, ketawa pengen, kayak rasanya pengen kayak ngajak main Jeki gitu, yang kayak wudu tuh, bayi. Bayi gitu, lucu banget. Oh, belum sama sama sih, Isa masih sama sih. Isa sama Yurino masih sama sih. Wudu tuh sama ya. Ya, kalau Wan kelihatan banget Wan. Wan ganteng, lu ganteng banget Wan sekarang Wan. Hidung sabar sabar hidung jangan membesar lagi, Cok. Hidung. Hidung. Ah, hidung kok kutarik, aduh hidung. Berarti dulu burik berarti. Emang burik, Cok. Orang muka gua dekil anjing. Itu kok di gini itu keluar dakinya, Cok, dulu. Ini keluar daki. Iya. Lulus. Aus guys, dia sumpah kali gituin. Kalian Mas Dayan gituin, dia aus guys. Haus, dia aus. Capek gue ngeliat dia. Astaga sumpah, adek-adekku kenapa begini guys. Ampun adikku kenapa guys. Ada yang pendek ini, tapi banyak yang suka. Capek. Ditinggal berapa hari doang, begitu dia kelakuannya. Makasih Kak Yos, thank you. Kucingnya. Ke Jesse. Cantik banget. Pagi, selamat pagi suami Adanti. Af, pacar siapa kesini? Af.
Rasul Al-Fateh. Ini kira-kira kalau nih mau udah pengen tutup, kita nobar bokep masih ke band gak guys? Nanya aja sih guys. Kalau misalnya masih berarti nggak jadi tutup nih. Oh maksudnya VIP fan saya Big Bang? Kalau itu aku tahu. Sama Flip. Siapa VIP? Apa sih? Lu pada kenapa sih berdua? Blok. Gas cobain dulu. Nanti ya last late, last bener-bener last day.